Gak usah bingung lagi kalau mau bikin cemilan yang sederhana, rasanya enak, cocok banget untuk teman ngeteh Cara bikinnya juga gampang banget, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Siapkan mangkuk, lalu masukkan 3 sendok makan gula, setengah sendok teh ragi, kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml Tambahkan pasta pandan secukupnya, aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata Pastikan gula dan raginya sudah larut seperti ini, baru kemudian tambahkan 250 tepung terigu di sini aku pakai segitiga aduk-aduk aja menggunakan spatula sampai tercampur merata uleni sebentar baru kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin Lanjut kita uleni lagi menggunakan tangan sampai adonannya kalis. Nah untuk menguleninya ini tidak perlu sampai kalis elastis ya, yang penting semua bahannya udah tercampur aja dengan merata. Lalu adonan ini kita akan bulat-bulatkan, letakkan lagi ke dalam mangkuk, dan ini istirahatkan aja sekitar 30 menit hingga 1 jam sampai adonannya mengembang. Kempiskan dulu adonan menggunakan spatula seperti ini untuk membuang gas yang terjebak di dalam adonan. Lanjut kita akan pindahkan adonan ke atas talenan kemudian dibagi-bagi. Untuk satu adonan di sini aku bagi menjadi 8 bagian. Kalau mau ditimbang juga boleh ya Atau dipotong dibagi manual seperti ini aja Ambil satu potong adonan Kemudian bisa dibentuk menjadi bulatan Boleh di rounding juga supaya lebih bagus ya Atau kayak gini aja juga nggak apa-apa Kalau bentuknya udah bulat seperti ini Masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi sedikit minyak Kemudian istirahatkan 30 menit Lanjut akan kita kukus menggunakan api sedang aja Kurang lebih selama 15 menit ya Nah ini udah mateng ini paling enak disajikan pakai selai coklat seperti ini ya teman-teman Karena tadi aku bikin gak pakai isian Jadi ini kalau makannya tinggal dicocol aja ke coklat Atau paling simpelnya lagi bikin aja teh anget atau kopi anget Ini enak banget loh teman-teman buat sarapan ataupun santai Dengan bahan-bahan yang cukup sederhana bikinnya juga super gampang banget Semuanya pasti bisa cobain ya Nah gimana gampang banget kan cara bikin cemilan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana Cara bikinnya juga super gampang banget. Selamat mencoba!